Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jadi di video kali ini aku akan kasih sebuah tutorial ya pemasangan mod Honda CBR600 RR di GTA 5 dan ya langsung aja. Jadi kita udah download ya, habis di download ya langsung dibuka aja dan diekstrak ya. Jadi di sini langsung aja. Wow, apa-apa nih? Di sini pakai ini ya, apa namanya, replace. Jadi ya seperti biasa ya, aku kasih tunjuk. Jadi teman-teman bisa tekan Ctrl plus F3 ya. Jadi teman-teman di sini bisa ketikkan body dan search. Kalau udah jumpa ya di sini, teman-teman tinggal go to filenya aja, langsung ke filenya aja ya. Kalau udah jumpa langsung ini body, ketikkan aja bati ya. Jadi di sini bati yang ini teman-teman drop ke sini. Oke, okay. Nice gitu. Dan sekarang kita langsung ke gamenya aja ya, jangan lupa namanya bati gitu. Dan sekarang kita udah sampai di gamenya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung tekan F8 dan input model. Jadi teman-teman bisa ketikkan di sini bati dan enter. Boom, jadilah dia. Dan jadilah dia ya. Oh, CB600 ya. Ini adalah kendaraan Honda CB600 RR ya. Nice banget ya. Keren nggak? Keren dong. Dan kita akan review sedikit ya sebelum jalan. Kita lihat di sini. Oh, kan nanti dalam helm ya. Kita pakai helm, jadi review gini aja. Oh, sudah buka. Warna merah ya, nice banget. Wah, lampu depannya bisa dibilang hampir sama seperti yang original ya, nice. Dan sekarang kita akan reading ya, kita akan readingnya ke bengkel gitu kan. Kita akan modifikasi sedikit motor ini. Ayo Willy bang, Willy. Lagi. Nice ya. Yang lain mana? Ini dong, beloknya lusutnya kandas dong. Nice. Dan kita akan pergi ke bengkel ya, kita akan cari bengkel. Bengkel mana bengkel? Di sana. Oke, sampai di bengkel. Kita akan modifikasi sedikit ya Honda CB600 RR ini ya. Mas kepala, oke. Baru pasang helm. What's wrong with her now? Nice. Jadi kita pasang amor full ya. Remnya juga full. Kita pakai ABS mungkin ya. Engine kita naikkan levelnya ya. Terus lampu, wih celek ya, sebelah aja lampunya. Terus plat, oke. Spray kita ganti warnanya pakai warna apa nih guys? Merah udah keren ya. Wah, putih lebih keren ya, lebih bersih dia. Terus kita transmisi ya. Turbo kita pasangkan dan wheel. Pelek, keren nggak? Mana yang keren nih? Overload, kita pakai yang ini aja, loops ya. Belakangnya juga kita ganti loops, nice. Peleknya warna merah aja ya, biar keren gitu ya kan. Oke, kita keluar. Dan di sini ya, teman-teman bisa lihat ya, CB600-nya ya. Dan kita akan jalan ya, akan test ride ini motornya ya. Nice. Jadi kita mau kemana nih Pak, tes motornya Pak? Kita akan putar dulu. Wih dong, wih. Lagi.
Wih, CW 600 ya. Sombong gak ya kok ya? Nice lah pokoknya ya. Jadi ini motornya memang mirip CW 600 ya. Oh, hampir saja nabrak ya kan. CB 600 yang masih original gitu. Santai aja. Ini kota kita punya gitu. William Dar. Enggak lihat dulu kan. Oke. Nice. Oke guys, sekian dulu untuk tutorial dan review singkat Honda CB600RR ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen masang mod di GTA 5-nya. Dan sampai jumpa.